La takwatang beiman ka. Jawa mong kamu ya gedak so kamu muna muna na burong kaya no somalit po ito puno burong gedak. Dende nga na sarah wedi sida Allah subhanahu wa ta'ala. Ana uridu wa anta turidu wallahu ya ta'alu ma yurid. Nah ini yang baik, yang paling bagus. Jadi sangat bagusnya insya Allah tahul tah le pancar di saat abad kelima belas sulta keempat puluh lima. Merek lui apa munasabah munasabah le NW kerumbu ya marek napiara bahan sinamba pangani patwa CCF simo siwa. Nah singembangan Islam aktif di Indonesia wali siwa wali so sama wahana si sugul patwa sino datangani ditatan datangani si songo 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 sino siwa terus buka pengajian le pengkoraish pengkora pengkoraish. Apa makna pengkoraish? Menjadikan orang-orang supaya beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Banyak milu datang di pembukaan pengajian setiaranan. Nengka sang narak datang kurangin sekiji. Riwayat masjid pengkoraishin atau pengkoraishun, lagu arah yang ada pengkores mana? Jadi ngene di zaman kerajaan Monggo waktu itu hampir kejadian lagu Liman, lagu hampir kejadian dari Selaparang, kerajaan Selaparang. Malik Ibrahim Gersik, Wali Songo Gersik. Dia dari sebelum Majapahit dia sudah berada di Jawa. Kemudian alakah dia seorang mubalik dengan songonya juga seorang mubalik, maka tidak henti-hentinya memikirkan dari mana di mana tambahan tempat kita berpijak mengembangkan Islam. Sorot kiri, sorot kanan, akhirnya ketempo Gunung Rinjani ini. Gunung Rinjani ini. Terus, set, sampai Gunung Rinjani ini. Maklum namun dengan wana sampai makam abdal, tingkatan abdal dunia sini mana-mana dibawa langkahnya, dibawa lingkahnya. Jadi sampai Gunung Rinjani. Sampai Gunung Rinjani terus ya sembahyang di Masjid Asrar Hikmat situ di Rinjani. Wudu di Telaga Sino. Di Telaga Sino ada bunga Tunjung Mas. Apa? Tunjung apa nama santa? Tunjung, kembang Tunjung. Kembang Tunjung. Lalu sebenarnya kembang Tunjung cilik Rinjani linam di kepala Tunjung yang biasa. Hakikatnya emas kalau itu. Hakikatnya emas. Ditumbuhkan oleh sebelum para da'i Islam. Terus dia berpikir nih masjid ini bagus untuk kita berhalwat, untuk kita ibadat. Dan airnya bagus, kembang Tunjung pun ada. Akhirnya, tapi ini sudah ada lebih dahulu yang membina milikinya. Terus turun akan Gunung Rinjani. Ketuk-ketik yang dijuluk
anang pancor kelayu denggen suangi anyar anjani pada marasi kurs lai rara montong betok kilang peraya kopang mantang kesik dan ternyata yang sesuai ialah berhubung dengan kelikir-kelikir yang ada di sana, pasir-pasir nyocok dan dataran yang sedikit itu nyocok di sini menjadi sumber tauta bertolak untuk menyebarkan Islam beberapa waktu. Kebaikan litono abad langkah tua bahwa hari Islam sebelumnya, tapi di sana 10, di situ 15, di situ 30, ya Islam adeng-adengan kah? Islam sebelum soal jika ditanya orang kita. Jadi, nah dari situ dia ke sana mau 2, ke situ mau 6, mau 4, 5, 6. Nah, waktu sini rimba raya luar biasa. Lakan montong kamang doang, lamun ambal jalan sampai mantang, no perjalanan satu hari semalam. Isu tebel lodan kayu. Malu kula itu ngadugi dila jojor leka. Injalo. Atau percek-percek betuh no. Percek. Lampan sejauh sekalam, sekalam leman montong kamang sampai mantang. Umarak modelita pada umarak aja sat. Nah terus sembahyang bahar, pengolahan sembahyang bahar itu terus marak jemaah ada karena ada pengembulan beci itu tahu no telun tiu kembang tunjung le apa pengembulan sini. Nengka semayang dohar, jemaah tiuk kemang tunjung lek tau sinu. Nah, saya bikin gembira. Nah, model ini yang saya lihat di sana, sekarang tiba-tiba ada di sini, alhamdulillah. Membangun Islam ke sana ke sini. Setelah dipandangnya cukup, dulu buat perintis pertama, di sana 2, di sana 3, 4, semoga pendidikan. Nah untuk menjaga masjid sini Pong Quraish sini no menjaga masjid sini piangnya merebot. Lalu merebotnya pilihannya dengan si Bantong. Ini beri sekeno, ini beri sekene. Sekeno di arah, sekene di arah. Sebab dengan jadi merebot namun beri sekeno atau beri sekene bekan dirinya gele-gele masjid no di senara marbut di senara merbot marbut marbut dan bil masjid aku merbot kata lainan terang bahasa Arab ni pengkores kanan pengkores kata marbutun marbut merbot mana ya ilah ilah Muhammad kan Muhammad mana. Ya, nontodok sasak sedok ajam ni. Terus tinggalangna masjid pengkores ditunggu oleh merbot namanya Marang, nama samaran. Nama aslinya Amir bin Murhar. Ya, nunggu. Oleh karena ya Bantong ngakon kanak sembantu ya le keperluan-keperluan no ada kanak pede. Wah, sini berangkatlah kembali ke Jawa marak semula pangkalan semulanya ngong menyebarang agama Jawa Tengah, Jawa Tengah alhasil lagu ini siang nadina tiap satu hari satu malam harus sembahyang fardu sekali lek peng Quraisy. Kalau tidak waktu subuh ya waktu zuhur. Maksudnya banyak bayi menyebarkan agama di sana. Jadi kalau tidak waktu zuhur, waktu asar, kalau tidak waktu maghrib atau waktu isya, iya. Tahu na sembahyang.
sembahyang fardu satu kali dalam sejelas malam na awasin ya Bang Quraisy tau na si pembukaan Islam. Nanu angkun keadaan kehebatan Bang Quraisy lagu ndarak ngingat dia. Quraisy tercakup arti berani-berani. Ruana le Bang Quraisy lai arak dan berani-berani anda tentunya pepeduk apa. Ah, sesuai dengan namanya. Lagu lewasino ya pada zaman anu, pada zaman Imam Ramli. Imam Ramli wafat tahun 1004. Jadi di zaman-zaman itulah. Kemudian tidak begitu lama datang Gaus Abdul Razak dari Mekah menyeberang ke India. Dari India terus kapal cara laik sampai di Australia. Dari Australia terus sampai di Bima. Nah, dari Bima inilah terus le sembawa arah-aran liang peteng. Nah itu tu na pada istirahat malakun Jabal Saur. Nah itu tu na pada istirahat membalik Islam, di antaranya Burhanuddin Simate di antara Sekartija barang Pancor Kubur Nunggal sinangaranina. Ini seperti tahu sejarahnya sedangkan malam nalai tidak begitu mencatat sejarah. Nah, lagu ampunah terus pindah dari Sembawa menjalar sampai Kayangan, Leman Kayangan, berjalan di Lombok terus sangat sedih sampai Bayan beberapa waktu terus kawin dengan Dinda Bulan. Yakni Raden yang dibayar sesuai meninggal dunia di sana. Sembawa apa ni juluan alim dengan itu sebab juluan tetamain si mubalik Islam, balik Islam. Waktu sina baru datang nirina lawannya perang nyeda agama dan nyeda adat istiadat. Laguna pemuda-pemuda mubalik Islam ini mengatakan percuma lah muda lawan kami si senjata si apa aja kekerasan anda. Arahnya muda melihat lalu nyemati kami. Ngani cara. Laun si kami tinduk pada juta teju apa jual kaduna tamatan kami. Pak antungnya apa sih kaduna. Nah. Ya kadu tetu. Pada datang laku ya. Pada genata matana. Lagu ini putat-tatan bukan batu. Nah akhirnya takut dengan Sembawa. Lah. Tentu bagusan agamanya sini. Isi sanuta. Tahu ya penatama beberapa orang. Nah. Tama itu. Lek Sembawa. Wahnu tersebar kemana-mana membalik-membalik itu yang masuk di liang peteng. Kebetulan mengenai liang peteng bukata li koordinasi li Kediri berhubung ada wakil Sembawa tuntun lalu Yahya padang Sembawa petototnya peta li Mayuhulu kecamatan Mayuhulu petototnya bahu utama itu li liang peteng perlahamu nyaksiangah. Lalu Yahya, Haji Dahmuruddin, Mami Wira Sakti ditarifin 6-4. Lalu payu mau semayang sunat, apun aja musik ular ada 2. Untung ya. Endek nara ular ya bega lelahnya. Jadi dia hormat ular si 2 sinuli. Ya, bab mendengar mula agak lain-lainan pikirannya. Dia nebau utama di dalam. Ngaduknya lah ke luar masih jauh. 10-15 meter selai. Bis.
datang luar begini bau dengan tama nak kawang aduk base lagu lamun mula nak kena cara pertama semula nasib saja pemuda doang kacap baca narik pada selawat nahdatin dulu hei pada hadiah kepada Imam Ghazali Imam Sekeno apa yang baca selawat nahdatin pemuda doang pertama bendara apa-apa bani sini patwa si siwa ini ibarat wali songo. Wali songo itu ya, hubungannya dengan patwa itu sangat erat sekali. Payung muda ini dengan NW silakan silakan masuk seakan-akan ini kepada sama sudah dengan NW silakan ini ada hubungannya dengan kami nih. Ah, silakan silakan payu tamam ini lalu ya ini mau ya tamam dekat beci-beci bega keren lah tamam terjauhmu si ular berdaya si ular itu apa untung dia beri kerja orang yang nyeri nah jadi menu angkona jadi apa nana pengkores you know iya you know riwayat singkatnya yang bisa kita ambil kesimpulan Pulau Lombok ini memang diperhatikan oleh para wali-wali dan imam-imam ulama-ulama coba baik apa datang baik Syekh Ismail dari apa di apa coba no pada pikiran Pulau Lombok ini pulau istimewa Pulau Lombok jarang atasin gunungnya ada jarak lukumbeh jarang mempada-pada beli pulau ini jadi narak bu atasinnya gunung Rinjani kan orang kasih air no. Gunung Rinjani ya tulen namun dengan Rinjani kan naiklah gunung tuan turun di gunung sampai di gunung mengatam padi dua bingung tuan berdirilah bingung karena mengingat NW sejati nah kena tembih no wahapal dan sekali naiklah gunung atuan turun di gunung sampai di gunung mengatam padi gugur rancah ini ke mana berah bingung berderilah bingung karena mengingat NW sejati yolah yuli atuan bintang Surabaya aku tak peduli anak orang kaya nah dah kena sugi lah pada emailnya berjuang apa putar ini kepeng ini kakan si tanah aku peduli kalau dia tidak mau menyokong kita membantu kita serahlah terserah kepada Tuhan apa yang kerja? Ya ini dengan dia lain Balka yalah yalah atuan bintang si mandiknya naiklah gunung atuan turun di gunung sampai di gunung mengatam padi duduklah bingung tuan berdirilah bingung karena mengingat NW yang sejati yalah yalah atuan bintang si timur aku ndak peduli ayahnya tidur nah Dindo dan namanya berjuang Bilin dengan Tindo Bilin ya ndak barengan ya Sugih ya dan namanya berjuang alurang biling lah Malik ya yolah yolah atuan bintang Semarang aku ndak peduli anaknya orang nah
alurang anak sei-sei mudah berjuang je mbah alurang nemomot. Nah nengka jauh tahu menung-menung ah dengan ini enggak lah sejauh ini bawa kasturi yang piringnya wah nah ini jam 12 lah wayan ten kajaknya.